Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana dan Dedi Amarullah, beserta sejumlah unsur Forkopimda dan perwakilan tokoh agama, menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 dosis kedua ini digelar di Gedung Pelayanan Satu Ata pada Rabu pagi kemarin. Eva Duyana beserta jajarannya ini harus melewati sejumlah pemeriksaan kesehatan. Dalam wawancaranya, Wali Kota Bandar Lampung menyampaikan dirinya merasa sehat saat penyuntikan vaksinasi dosis kedua. Dengan ini, ia mengimbau masyarakat untuk tidak takut melakukan vaksinasi COVID-19. Ini kita sudah yang kesekian kali ya vaksin, dan kemarin yang kedua kita ditambahin oleh pemerintah pusat 32.000, dan kita berdoa mudah-mudahan dapat lagi dan semua akan mendapatkan vaksinasi. Dan jangan takut, ini Bunda nih udah ngerasain yang kedua, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya selalu buat kita vaksinasi, mudah-mudahan dari pusat kita ditambah lagi dan masyarakat semuanya sehat. Wali Kota Bandar Lampung juga menambahkan, selanjutnya vaksinasi akan dilakukan hingga tingkat RT, sehingga ia mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk bisa segera memenuhi kebutuhan dosis vaksin COVID-19 di wilayah Provinsi Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.